mana? Bud. Makasih ya. Ayo, Om Iko, thank you. Makasih ya. Oh, di jalan. Prabowo Subianto diketahui menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Mabes TNI pada Rabu 28 Februari 2024. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Usai menerima pangkat Jenderal Kehormatan, Prabowo ditemani Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung alutsista TNI. Terlihat Prabowo berdiri di depan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.